Kalau lagu kayak gini nggak bisa nggak goyang kepala gue ya. Pasti goyang kalau lagu kayak gini. Jadi pengen mosing. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Indorie. Ada band yang aku suka juga, selain Hujan, Azlan and Typewriter. Band yang aku suka di Malaysia tuh banyak banget ya, band-band keren di Malaysia tuh banyak banget. Dan satu ini juga adalah favoriteku, band dari Malaysia favoriteku. Karena memang lagu-lagunya band ini, aransemennya unik-unik dan berbeda lah. Dia punya ciri khas sendiri, punya karakter sendiri bandnya ya. Jadi aku suka dengan band ini. Ini adalah SOG, sekumpulan orang gila, yang lagunya adalah Amat Mudah Untuk Hanyut Di Bawah Arus, featuring N Second Combat. Nah, ini lagu yang belum pernah aku dengar kayaknya ya. Ada beberapa lagu memang yang belum aku dengar dari SOG ini. Dan salah satunya ini. Ini adalah suggest juga dari subscriber channel ini. Terima kasih yang sudah suggest lagu dari SOG ini. Dan SOG ini juga sering banget main di Indonesia ya. Kalau ada festival-festival atau konser-konser Indonesia, dia sering ada. Di kotaku, di Yogyakarta, dia sudah beberapa kali main di Yogyakarta. So, mari langsung kita lihat SOG Amat Mudah Untuk Hanyut Terbawa Arus. Dan ini memang lagu lama, tetapi belum ada sampai sekarang MV-nya, aku cari-cari, hanya ada lirik videonya aja, tapi nggak apa-apa, kita dengar. Wow, keras. Sound-nya enak, drum-nya enak, gitar-nya enak. Asik. Asik. Enak nih. Coba bro, dengar pakai headset. Gitarnya mirip gitar siapa coba? Soundnya. Wih. Tak kato ya bro. Wah, ini harus mosing ini. Widih, mantap. Satu persatu. N Second Combat itu yang itu tadi mungkin ya, apa scream tadi. Keras lagunya bro, mantap. Gila. Metal ya. Liriknya apa? Lirik videonya juga bagus. Budinya real. Wah, enak banget suara drum. Wih, gila drumnya. Energinya luar biasa ini. Apalagi kalau live ini dibawa live, mantap betul. Mantul. Iya, kayaknya N Second itu yang scream itu bukannya? Atau yang suara biasa? N Second Combat. Soundnya enak banget ya. Oke. Keren ini lirik videonya. Editannya bagus. Widih, ini versi slow-nya. Wah, ini versi manisnya ini, ada pianonya, bro. Wah, ada versi manisnya juga, mantap.
Asik. Wow, enak banget gitarnya bro. Jat. Asik. Keren aransemennya. Staccato-nya mantap. Kalau lagu kayak gini nggak bisa nggak goyang kepala gue ya. Pasti goyang kalau lagu kayak gini. Jadi pengen mosing. Gila. Main semua. Enak banget ini kalau dibawain live. Bawa lagu-lagu kayak ini live enak banget. Energinya tuh ngerasa banget. Kalau bisa gak ya, kalau aku ke Malaysia nanti ketemu dengan SOG nih. Mantul. Tapi belum ada MV-nya, sayang banget ya. 2014 bro. 2014 sampai sekarang belum ada MV-nya. Aku cari-cari di YouTube gak ada MV-nya ya. Atau mungkin aku yang gak ketemu MV-nya. Tapi kayaknya memang gak ada MV-nya. Ini 2014 berarti sudah berapa tahun? 6 tahun ya. Tapi lagunya tetap asik ya. Didengarkan di 2020 juga tetap asik. Masih mantap. Kamu semuanya mantap. Semuanya mantap. Kalau menurut aku SOG pasti mantap-mantap lagunya. Belum ada lagu SOG yang gak mantap ya. Aku dengar tuh semuanya mantap. Mungkin akan aku cari live-nya ya. Mungkin live-nya lebih mantap lagi daripada versi liriknya ini. Karena lagu kayak gini kalau dibawakan versi live itu bagus banget biasanya ya, mantap banget, energinya tuh kerasa banget. Apalagi kalau crowd-nya kelihatan itu pasti semuanya moshing dan wah pasti mantap lah. Jadi ya itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan akhir kata, peace, love, respect from Indonesia. Ciao.